Assalamualaikum bosku, welcome back to my channel. Masih bersama teman saya Devi Aulia. Hari ini aku sudah dari pelabuhan Trisakti ya kan. Nah aku bukan semen, sebentar videonya terus saya habis. Support terus kami dengan cara like, share, subscribe. Mana subscribe itu gratis. Oke guys, jadi siang ini kita ada di Banjarmasin. Ini tepatnya di pelabuhan Trisakti ya. Ini si Redmos lagi lapas bongka, terpalnya udah dibukain sama Mas Angga. Itu di sebelah sana ada kapal Dharma Rucitra 1. Ini si Redmos. Nanti bongkarnya tuh dia pakai apa tuh? Apa kayak keren gitu? Apa ya sini? Ini loh sing, ini loh. Tapi aku gak rajin ini ya. Ini kita konvoy tadi bertiga, cuman Mas Ipri sama Mas Muni belum nyampe sini. Jadi kita tunggu sambil Mas Angga bongkar. Ini kena istirahat juga karena jam 12 pas tap. Jadi kena jam istirahat. Sebelah ke sini ada nih pelabuhan penumpang Bandar Masih. Itu kapalnya gede. Aku pernah naik kapal Dharma Rucitra 1 ini. Jadi nanti ini semuanya dibawa ke mana ya aku? Ini dia. Penumpang mana nggak tahu lah aku. Kata Mas Angga. Gitu. Kita ambil gambarnya. Kulinya masih pada istirahat dulu karena masih jam istirahat. Kita tunggu di sini sampai Angga kelar bukain terpalnya. Nah guys, itu Mas Angga udah kelar bukain terpalnya dan ini Om Murid udah datang di sini untuk kapal yang dan Mas Citra tadi udah berangkat ya. Tuh, Om Murid udah di sini, tapi Bang Fikrinya belum nyampe sini. Tapi bunganya satu-satu sih, nanti kelar bongkar kita langsung berangkat ke Tanjung lagi karena kita sekarang gak antrinya. Kita sekarang isi dead flight, jadi gak pakai antrian ke yang lama-lama gitu lah ya. Lucu beneran kayak empat berat. Gede yuk kapal Dharma Rucitra itu ya. Kalian tahu nggak betapa panasnya di sini tuh? Panas banget rek. Gak tahu uang tuh emang klik. Walah. Sampai bapak-bapak yang ngebongkarnya tuh ngadep di sini, ada yang tiduran tuh. Nggak sanggup kok betah deh gue tidur mobil gila, kok manas. Thank you.
mulai proses bongkarnya. Tuh, bongkarnya kayak ditaruh di jaring gitu. Terus diangkatlah sama apa jenisnya, kayak keren tapi gak keren loh gitu ini. Yang tahu komen ya.
dan akhirnya hujan temen guys. Jadi harus berhenti dulu bongkarnya, nanti kalau nggak berhenti lah terleselaan semua ini. Ini aku di dalam mobil karena di situ banyak yang ngebongkar ya, kuli-kuli yang ngebongkar. Om ini di sana, ini aku di dalam mobil sama Sangga ki. Masa nggak mari nutup terpal lagi tadi gitu, rada capek juga. Orang ya, kamu tidur katanya nanti malam mau itu lanjut lagi. Ya, langsung muat tidur. Oh.